Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian pada sehat semuanya guys. Oh ya, di video kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana caranya membuat audio spektrum kata-kata seperti di background ini dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android guys. Oh iya, audio spektrum ini bisa kalian sesuaikan dengan nama kalian guys. Jadi nama kalian akan tampak makin keren lah. Oh iya, kita langsung aja ke aplikasinya yang kita butuhkan. Yang itu yang pertama aplikasinya itu perekam layar namanya Mobisen. Kalian bisa download semuanya itu di Play Store. Yang kedua ini Free Player. Dan yang ketiga adalah aplikasi pengedit video itu KineMaster. Oke, kita langsung aja download aplikasinya di Play Store. Oke, yang pertama kita download dulu aplikasinya yang bernama Mobisen tadi. Ini adalah aplikasi perekam layar. Jadi saya download yang paling atas ini guys. Saya udah pernah download, jadi nggak perlu download lagi deh. Dan kita download di dua aplikasinya, KineMaster aplikasi pengedit video. Ini aplikasinya, saya sudah pernah download, jadi nggak perlu download lagi. Dan selanjutnya yaitu aplikasi AV Player. Ini adalah aplikasi untuk membuat audio spektrum. Jadi teman-teman download semua aplikasi tersebut untuk membuat audio spektrum kata-kata seperti tadi guys. Oke, pastikan semuanya sudah terdownload ya guys. Oke, kita buka dulu aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Mobisen. Lalu klik kotak itu tadi, kotak 4. Kita setting pengaturannya. Jadi saya mengaktifkan mode perekaman bersih guys, jadi nggak akan ada apa watermark atau tanda pop up. Dan di sini suara saya nonaktifkan atau cacat. Dan juga watermark juga saya nonaktifkan. Oke teman-teman, setting semuanya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal buka aplikasi AV Player-nya. Kita buka aplikasi AV Player-nya untuk membuat audio spektrum. Kita pilih tanda baris 3 di pojok kiri atas ini, lalu pilih library, dan kita pilih lagu yang awal hurufnya itu sesuai dengan nama-nama huruf dari nama kita guys. Di sini saya karena hurufnya pertama L, jadi saya mencari lagu dengan awal hurufnya L. Di sini saya memilih lagu Last Cell karena saya nanti akan membuat kata Lovan, L-O-V-A-N. Lalu kita pilih baris icon tadi di atas ini, lalu pilih visualizer. Dan sekarang kita sudah berada di menu pilihan yang akan kita pilih visualizernya. Di sini saya memilih tanda silang X ini guys, dan akan menampilkan tanda visualizer seperti ini, huruf L. Pilih icon pensil dan pilih audio providernya dan pilih general, lalu kita ubah sample providernya menjadi wavefront dan tampilannya menjadi seperti ini guys. Dan pada performanya kita turunin menjadi 8,
dan subframe-nya kita turunin menjadi sekitar 6 atau sesuka hati kalian. Lalu klik menu back dan kita pilih motion blur, dan di sini saya mengubah blend mode-nya saja, yaitu menjadi alpha. Oke, selanjutnya back lagi, lalu klik image di bawahnya tadi. Di sini saya menghilangkan tanda centangnya, dan selanjutnya kita pilih image yang ada di paling bawah tadi. Di sini saya juga menghilangkan tanda centangnya. Oke, kira-kira segitu pengaturannya, dan akan menghasilkan tampilan seperti ini guys. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu home, kita buka aplikasi map design-nya, kita mengaktifkan tanda pop-up-nya guys. Ini muncul pop-up-nya, ada pilihan untuk merekam, pengaturan, dan itu apa tadi. Kalau sudah muncul pop-up seperti ini, kalian kembali lagi ke aplikasi Apple Player-nya, dan sini sudah siap untuk merekam tampilan dari Apple Player-nya, yaitu ada spektrum kata ini. Lalu kita klik rekam, dan nantinya akan menghasilkan hasil rekaman seperti ini guys. Kalian lakukan sesuai dengan kata-kata nama kalian, berapa jumlahnya. Misalnya saya selanjutnya akan merekam huruf O, kalian tinggal memilih lagu dengan awalan huruf O, selanjutnya huruf V, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita anggap saja kita sudah melakukan rekaman semuanya ya guys. Di sini saya membuka folder rekamannya di Mobisen, dan ini adalah hasil rekamannya yang sudah saya simpan. Ini huruf O nya dan huruf V, ini sudah lengkap semuanya, saya rekam tadi. Dan selanjutnya kita tinggal pergi ke aplikasi KineMaster untuk mengedit video tadi menjadi satu. Kita klik menu plus dan pilih resolusi 16:9. Lalu kita pilih media. Di sini saya memilih latar dulu, dan latar warna hitam untuk membuat audio spektrumnya tadi terlihat jelas guys. Saya setting sekitar 15 detik saja biar nggak terlalu panjang, atau kalian ingin atur sesuai dengan keinginan kalian, pilih lapisan, lalu kita pilih menu media, dan kita pilih Mobisen karena kita menyimpannya di file Mobisen ini. Lalu kita pasang huruf demi huruf tadi menjadi sebuah satu rangkaian kata. Jadi saya menempatkan huruf L ini paling kiri. Selanjutnya kita pilih lapisan lagi, kita pilih media, pilih lapisan lagi, dan pilih huruf O. Kita lakukan secara berulang seperti ini guys. Nah, dan akhirnya akan menjadi sebuah satu rangkaian kata seperti ini guys. Dan ternyata di sini saya memiliki bagian yang kurang rapi, ini masih ada watermarknya. Oke, kita setting aja, kita pilih posisi dimana watermarknya ini berakhir, lalu pilih layernya, kita pilih icon gunting dan pangkas ke kiri playhead, lalu kita geser jadi posisi lebih awal lagi, dan lakukan cara berulang pada bagian yang kedua ini. Masih ada satu lagi watermark yang belum hilang, kita lakukan dengan hal yang serupa. Kita klik layernya atau lapisannya, kita klik ikon gunting dan pangkas ke kiri playhead,
lalu kita geser lagi ke posisi lebih awal, caranya tinggal tekan dan tahan lalu geser ke kiri. Oke, lalu kita coba putar dan ternyata di sini masih ada bayangan putihnya guys. Setelahnya kita hilangin bayangan putihnya ini, ada background dan kita mengubah blendingnya atau menyambur menjadi cahaya keras atau terang. Lakukan semuanya dengan hal yang serupa, huruf demi huruf lakukan semuanya. Nah, akhirnya akan jadi seperti ini guys. Lalu kita tinggal memasukkan sebuah lagu. Kalian bisa pilih lagu itu sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya hanya akan menambahkan sebuah lagu dari copyright dari YouTube Audio. Oke, selanjutnya kita tinggal mengeksplornya dengan klik bagi kandas. Tinggal deh kita eksplor dan akhirnya akan menjadi seperti ini.